Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni kita sebenarnya berada berdekatan dengan rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau kita perasan, ni kan apa namanya payung ni? Payung ni kan. Dia sebenarnya depan sikit. Ha, depan sikit. Depan sikit, depan sikit, depan sikit. Depan sikit. Cuma tadi nak berimpus ni tak boleh. Okey. Okey. Hujung payung ni. Depan sikit, depan sikit. Depan sikit. Depan sikit. Assalamualaikum bayi. Depan sikit, depan sikit. Okey, kalau kita tengok kita berada di hujung payung, berada di bawah hujung payung kan? Okey, di sinilah insya-Allah kedudukan asal kedudukan asal rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita tengok Masjid Nabi depan tu je. Masjid Nabi depan tu kan, sana Masjid Nabi, dan kita, kalau ke sana itu Masjid Al-Ghamamah, belakang kita Masjid Al-Ghamamah. Kita akan pergi ke Masjid Al-Ghamamah. Okey, di situ Masjid Nabi, di situ Masjid Al-Ghamamah. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke Masjid Al-Ghamamah, Nabi akan lalu di rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tempat yang saya berada ni, kita semua berada ni, kita berada di dalam kawasan rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni bukan juga bukan berasal daripada Madinah. Beliau memang orang daripada Yaman juga. Sayyidina Abu Hurairah ni orang Yaman asalnya. Daripada Yaman datang berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah. Dan Sayyidina Abu Hurairah ni termasuk para sahabat Nabi yang termasuk di kalangan Ahlus Suffah. Orang yang tidak ada sebarang pekerjaan dan juga tidak ada sebarang harta ataupun tanah untuk diusahakan. Jadi Nabi SAW akan mengumpulkan sebarang para sahabat yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja, dia tak ada harta, dia bukan orang tempatan. Nabi akan kumpulkan mereka di dalam masjid Nabi SAW, dan mereka ni dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Orang yang akan dibiaya langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka ini adalah belajar dengan Nabi. Tugas mereka adalah mereka akan sentiasa beribadah dengan Rasulullah SAW. Jadi dalam ramai-ramai itu, siapa yang jadi alim nanti akan menyebarkan ilmu kepada generasi yang akan datang. Jadi berperanan, iaitu kalau dalam ilmu tasawuf dipanggil sebagai ahlu tajrid. Mereka ini dapat rezeki daripada Allah bukan dengan sebab usaha. Sebab mereka kalau usaha pun tak mampu, tak ada peluang. Jadi orang seperti ini Nabi SAW kumpulkan supaya mereka menumpukan hidup mereka dengan ibadah. Ibadah mereka adalah ibadah yang dengan cara baca Quran, solat, banyak berzikir tu. Dalam masa yang sama, mereka juga hadir dalam majlis-majlis pengajian Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya lahirlah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contohnya sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada umat, dengan sebab beliau adalah Ahlus Suffah. Dalam masa yang sama, rumah ini kalau ikut dulu, Sayyidina Abu Hurairah memang tinggal di situlah, tinggal di dalam masjid Nabi. Cuma dalam Al-Adabul Mufrad kalangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, disebut kisah Sayyidina Abu Hurairah ni, beliau ada ibu, beliau ada ibu, dan dalam selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Madinah. Gubernur Madinah ni maknanya jadi menteri besar lah, istilahnya menteri besar, menteri besar di Al-Madinah. Dan beliau di antara orang yang sangat taat kepada ibu beliau. Jadi tidak mustahil juga di sini jugalah rumah yang pernah didiami oleh ibu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok dari segi sejarahnya juga, pada zaman Nabi SAW, ibu Sayyidina Abu Hurairah tinggal di sini juga. Maksudnya kalau ikut adat yang saya fahamnya, dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah tinggal di sini. Sebab ibu beliau bukan berasal daripada Madinah, sebab Sayyidina Abu Hurairah pun daripada Yaman datang. Jadi mungkin ni apa yang saya rasa je lah, Sayyidina Abu Hurairah bawa ibu beliau atau ibu beliau yang datang ke sini dan tinggal di, kemungkinan besar tinggal di sini. Dan kisahnya, ibu Sayyidina Abu Hurairah tak masuk Islam. Ibu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu tak masuk Islam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah banyak mengadu dengan Nabi.
Dan beliau banyaklah cerita tentang Islam kepada ibu beliau, tapi ibu beliau tak tergerak masuk Islam. Sehinggalah satu hari Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW, ceritakan tentang ibu beliau, dan Sayyidina Abu Hurairah minta Rasulullah doakan agar Allah membuka hati ibunya memeluk agama Islam. Lalu setelah Nabi doa, Sayyidina Abu Hurairah pun baliklah. Jadi kita faham di mana-mana, daripada masjid Nabi jalan ke sini. Okey. Bila sini ketuk pintu, ibu beliau kata, siapa itu? Sebab orang dulu dia pintu, lepas tu kalau ketuk orang tanyalah, "Man, siapa?" Jadi Sayyidina Abu Hurairah pun sebut, oh tercabut, sorry. Semangat cerita tu tercabut tu. Itu belum buka silat lagi tu. Dia tak lihat ada yang tak melekat terus eh. Dia kena kepit je dia. Boleh gitu. Okey, jadi dalam bila Sayyidina Abu Hurairah sampai ketuk pintu, bila ibu beliau tanya siapa, kata beliau Abu Hurairah. Abu Hurairah. Lalu ibu beliau kata, nanti sebentar ibu beliau mandi. Mandi. Selesai mandi, buka pintu, terus sebut, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Baik, berkat doa Nabi tak sempat Sayyidina Abu Hurairah kata, "Ibu, bila lagi ibu masuk Islam, bu, dah banyak kali sebut dah kan." Tak sempat nak katanya, terus dapat hidayah dengan sebab berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini di antara tempat yang disebut oleh ahli sejarah, di sinilah kawasan kita berada ni adalah merupakan lokasi di mana letaknya rumah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kata beliau, "Saya suka kata Sayyidina Abu Hurairah, "Saya suka betul rumah saya ni. Sebab bila Nabi nak pergi sembahyang hari raya, Nabi akan lalu tepi rumah saya. Dan bila Nabi balik pun, Nabi akan lalu tepi rumah saya." Jadi rumah beliau ni merupakan tempat laluan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan ke Masjid Al-Ghumamah, tempatnya Nabi solat hari raya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah inilah lokasinya. Tengok apa namanya payung yang mula-mula ni, payung yang straight nak menghadap ke, nak pergi ke Masjid Al-Ghumamah ni, payung pertama di bucu dia yang berada kita sekarang ni. Tengok payung ni di sini di bawah dia. Nanti saya akan send apa namanya locationnya, gambarnya, supaya nanti bila adik-adik dah jadi mutawih dan dah lupakan kami kan. Kan? Jadi boleh tahu lokasi ni. Tapi dengan sebab kita rasa mungkin semuanya akan lupakan, kita minta lah ataupun kita, siapa yang nak gambar tu, kita boleh buat. Yalah, siapa nak bagi tahu kita, kita bagi nombor akaun, kita akan hantar gambar. Okay, di bawah ni pasti di bawah ni. Dan di sana tadi tu ada telaga Sayyidina Anas bin Malik. Saya nak pergi situ sebab ke telaga tu, tapi mungkin lepas sembahyang kita boleh pergi lepas sembahyang asar nanti insya-Allah. Okey. Jadi Sayyidina Abu Hurairah inilah tempatnya, dan kisah Sayyidina Abu Hurairah banyaklah Beliau orang yang sangat cinta kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah kalau kita tengok rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inilah orangnya. Sayyidina Abu Hurairah meninggal dunia dan dikebumikan di Al-Baqi' Al-Ghalqad. Dia merupakan guru hadis utama di kalangan para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam masa sama beliau juga seorang anak yang sangat taat kepada ibu beliau. Sekalipun ibu beliau peringkat awal tak masuk Islam, tetap beliau taat kepada ibunya dan sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada ibunya. Sehingga selepas beliau dah jadi orang besar, tetap beliau sangat taat kepada ibunya walaupun dah besar. Jadi kita pun begitulah, kalau satu hari nanti Allah Ta'ala angkat darjat kita jadi orang besar, jangan lupa mak ayah tu, sebab ini merupakan sunnah para sahabat yang mereka belajar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asar nak dekat dah ke? Berapa lama lagi asar? Lagi 20 minit. Kalau gitu kita pergi ke sana dulu. Kita pergi ke Masjid Al-Ghumamah. Kalau andai kata dia buka, kita sembahyang terus kat situ. Sebab Masjid Al-Ghumamah ni selalu dia tutup. Kalau dia buka, kalau dia kata kalau dia buka, kita sembahyang kat situ. Kita akan ke sana di Masjid Al-Ghumamah. Dalam masa yang sama, saya ingatkan kita masih lagi di Tanah Haram. Kita dah berada di Tanah Haram Al-Madinah. Dan kalau ikut para ulama, semua benda-benda haram di Makkah sama juga di Tanah Haram Al-Madinah. Kalau nampak burung merpati tu, jangan nak menakutkan dia. Tapi itulah banyak burung merpati tu sana. Saya peringatlah sebab takut terlupa. Sebab kalau ikut Syekh Yusri, bila kita sergah tu, kita menakutkan dia. Jadi bila menakutkan dia, menakutkan binatang yang buas, yang halal dimakan itu, di antara benda yang dilarang di Tanah Haram. Kita kesana insyaAllah. Bismillah.